Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang ke Jamal Tommy Channel. Okey, untuk video kali ini abang nak kongsikan resipi kek kopi cheese coco tanpa menggunakan oven. Okey guys, tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng notifikasi untuk video-video abang Tom yang berikutnya. Okey, jom kita mulakan. Kita perlukan 6 biji telur, kemudian asingkan kuning telur dan putih telur. Buat 2 bekas ya. Masukkan 1 cawan gula pasir. Kemudian kita kacaukan. Kemudian kita masukkan 1/2 cawan minyak masak. Masukkan juga 1/2 cawan susu cair. Kemudian masukkan 1 sudu teh esen vanila dan kacaukan terus. Kacaukan sehingga sebati. Okey guys, sekarang kita sediakan 2 paket serbuk kopi O. Tak kisahlah dari jenama apapun. Okey. Masukkan ke dalam bekas dan kemudian tambahkan dengan 2 sudu air. Air putih biasa ya. Okey guys, sekarang kita tuangkan serbuk kopi yang telah dibancuh tadi. Masukkan separuh saja ya. Yang separuh tu nanti kita akan gunakan untuk lapisan kek nanti. Okey guys, teruskan mengacau, kacaukan sehingga sebati. Okey, sekarang kita akan masukkan 3 cawan tepung gandum ataupun tepung serbaguna. Masukkan sedikit demi sedikit dan kita ayakkan dia ataupun kita tapiskan dia. Kemudian kita kacaukan terus. Okey guys, bila dah sebati bolehlah kita ketepikan seketika. Okey guys, sekarang abang Tom akan sediakan putih telur pula dan kita akan pukul putih telur ni sehingga kembang ya. Kemudian masukkan 1/2 cawan gula pasir ke dalamnya dan masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian pukulkan terus. Pukulkan sehingga kembang. Okey, sekarang kita masukkan putih telur ke dalam bancuhan kopi O dan juga telur yang telah dipukul tadi. Masukkan sedikit demi sedikit dan kita gaulkan dia. Kacaukan sehingga sebati. Okey guys, sebelum kita masak kek ini, jangan lupa panaskan periuk batu terlebih dahulu. Panaskan lebih kurang dalam 7 minit ya. Sediakan acuan ataupun loyang ya. Abang tu gunakan loyang bersaiz 19 cm lebar. Kemudian masukkan kesemua bahan tadi. Masukkan ke dalam loyang tersebut dan jangan lupa hentak-hentakkan terlebih dahulu supaya ia padat dan padu ya. Okey, kita akan bakar kek ini selama 30 minit ya. Okey, sekarang abang Tom akan buat lapisan atas kek pula. Abang Tom menggunakan 1/2 cawan whipping cream, okey. Dan kemudian masukkan 1/2 cawan gula pasir. Kemudian kita kacaukan terus. Okey, kita boleh gunakan hand mixer dan pukul sehingga kembang dan kemudian masukkan pula 250 cream cheese ke dalamnya dan kacaukan juga dan kita pukulkan terus. Pukulkan sehingga kembang, sehingga sebati. Okey, bila dah kembang cantik, bolehlah kita masukkan lebihan serbuk kopi yang telah dibancuh tadi ke dalamnya. Kemudian kita kacaukan. Kacaukan sehingga sebati, okey?
Okey guys, sementara itu kek pun dah masak dah 30 minit. Okey. Jadi kita potongkan kepada dua bahagian ya kek ini. Kita buat dua bahagian, dua lapisan. Okey, sekarang kita bolehlah sapukan bahan yang telah siap tadi. Sapukan untuk lapisan yang pertama, okey, sapukan kesemuanya sehingga rata dan kemudian kita letakkan pula kek yang telah dipotong tadi di atasnya. Dan kemudian lakukan yang sama juga iaitu sapukan dengan lapisan yang kedua di atasnya dan juga sapukan di sekeliling kek tersebut ya. Okey, sekarang kita boleh taburkan dengan menggunakan penapis, taburkan serbuk koko di atas kek tersebut. Okey guys, inilah dia hasilnya, kek kopi cheese koko dah pun siap ya tanpa menggunakan oven. Okey guys, seelok-eloknya bolehlah disimpan di dalam friziok terlebih dahulu, boleh simpan lebih kurang dalam 3 ataupun 4 jam ataupun semalaman agar ia mudah dipotong. Okey, cukup setakat ini dulu, jumpa lagi di lain video. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng notifikasi untuk video-video Abang Tom yang berikutnya. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. We'll be right back.